Assalamualaikum and hi. So pada hari ini saya ingin melakukan propagation specialist structure kepada tiga jenis tumbuhan iaitu potato, bawang putih dan juga serai. So mari saya tunjukkan cara-cara. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti botol, pisau kecil, tanah pasir, tanah kompos, tanah bercampur pasir dan kompos, dan juga bawang putih. Langkah kerja adalah seperti berikut. Ambil beberapa ulas bawang putih, kemudian pisahkan. Kemudian, potongkan ketiga-tiga bawang putih itu separuh. Lalu, buangkan kulit bawang putih tersebut. Buatkan lubang pada media tanaman. Lubang tersebut tidak terlalu dalam dan tidak terlalu cetek. Ini bertujuan untuk memudahkan proses akar berkembang dan tanaman mudah untuk tumbuh. Setelah selesai, siramkan pada media tersebut supaya tanaman dan juga media dalam keadaan yang lembab, yang mana membantu untuk tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Langkah yang terakhir adalah simpan tanaman tersebut di tempat kawasan yang tidak terus terkena pada cahaya matahari dan tempat yang redup. Itu saja daripada saya. Selamat mencoba.